Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Balvika Official. Dimana sekarang yaitu tempatnya di Dusun Sumber Langsep, Desa Njugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Ini ada pekerjaan bronjong itu dulur. Itu di Broncong itu. Dilakukan oleh Kementerian PUPR dari PT Abipraya. Di situ dilihat banyak pekerja lagi mengumpulkan batu dibuat bronjong itu dulur. Hari ini ya dulur, Kamis tanggal 6 April 2023. Pas di bawah jembatan yang digerus oleh lahar Semeru pada bulan yang lalu, itu jalan utama dulu sih dulu. Jalan utama jalur menuju Dusun Sumber Langsep, dan sekarang sudah dilakukan pemasangan bronjong itu dulu. Oke, yang baru masuk di channel Balvika Official, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Dan alhamdulillah ini kementeriannya dari PUPR sigap dan tanggap dalam terus membangun tanggul demi keamanan satu dusun, yaitu Dusun Sumber Langsep. Dan terima kasih banyak untuk pemerintah yang selalu tanggap. Bangun pekerjaan tanggul atau pemasangan bronjong hari ini. Dan itu tebing yang longsor itu dulur, tebing yang longsor akibat terjangan banjir itu dulur. Thank you.
Oke, semoga semua para pekerja diberikan keselamatan supaya pekerjaan Bronjong ini cepat selesai itu loh. Itu para pekerja mengumpulkan batu di salah satu alat berat. Iya bang, gini juga. Nah, kemungkinan ini dikembalikan seperti semula ini dulur, karena kan jalur utama pertamanya kan di sini dulur. Jalur utamanya di sini, nah ke situ jalur utamanya. Dan untuk Bronjong yang di sana sebagai penanggul biar tebingnya itu tebingnya tuh. Nahan tebing itu tuh. Semoga aja pekerjaan ini cepat selesai. Untuk para pekerja diberikan kesehatan dan keselamatan. Cukup sekian, terima kasih informasi tentang pembangunan tanggul di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Jambipuro, Kabupaten Lumajang. Semoga informasi dari Balbika Official ini bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.